Ini kantor saya. Kebetulan dia tuh. Ini kita lihat kucingnya nih. Ini kucing saya. Entah anaknya yang keberapa nih. Galak betul dia. Mi. Galak dia. Muka mulutnya. Kalau yang kuning ini kurang galak. Ini paling galak satu. Kadang lucu juga dia. Iya kan galak. Yang ini galak betul nih. Jantan tapi di mana nih. Hehehe, yang galak. Coba saya nengok tuh. Oh, betina. Betina tapi galak. Hidupnya sayang sama dia loh, gemuk-gemuk nih. Galak-galak dia. Hai. Hehehe. Hai. Ini terima kasih untuk teman-teman yang suka menonton. Ini khusus untuk hewan peliharaan kucing ya. Mohon di subscribe dan di like ya. Peace. Lucu-lucu, imut-imut. Galak-galak lagi. Luar gaya dia. Hai. Halo teman-teman, ini kucing saya beranak 4. Dia galak loh nih. Induknya saya pelihara kurang lebih 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Dia beranak terus nih, galak betul dia. Sangat galak dia, guys, marah. Ya. Buka mulut. Ya takutnya dia galak loh nih, masih kecil dia belum turun nih. Induknya pindah sudah 3 kali ini, nanti sudah, kalau sudah pindah 3 kali dia sudah bisa cari makan sendiri. Pemarah nih, lucu-lucu kan. Induknya lagi keluar cari makan, biasa saya panggil itu dengar dia. Wah marah dia. Galak betul itu. Marah ya. Kaget saya. Galak betul. Pemarah dia. Nggak ada yang pukul kamu, kaget saya dia. Jadi terkam. Kecil-kecil galak turun nih. Ya takut sembunyi dia. Ini paling galak nih. Galak otong. Asik kan. Ini induknya berkali-kali punya anak. Kalau betina itu dia betah di rumah, tapi kalau jantan itu biasa dia sudah dewasa tuh dia akan pergi sendiri. Guys, ini indukannya sudah balik ya.
Mi. Ini kucing pilar saya, Mi. Leli, Leli. Leli, Leli. Sudah 3 tahun dia. Mi. Mi. Mai ni tak song lagi. Ni mata hari, ha. Ha. Saya maksudnya suruh dia bawa turun anaknya, dia bawa naik ini anaknya. Oi. Okay lah. Saksikan konten-konten selanjutnya ya. Dari ini kucing-kucing. Kucing ini sebenarnya ngerti loh dia. Ini dari kecil dia ikut saya. Okay lah.